Halo guys, selamat datang di YouTube channel saya Pouchan. Kali ini kita akan bermain lagi game Lifting Simulator guys. Bagaimana gamenya? Untuk itu langsung saja inilah dia game Lifting Simulator. Let's go! Nah guys, kali ini kita bermain lagi game Lifting Simulator ya. Tujuan kita kali ini tuh mau dapatkan kostum baru ya guys. Karena di sini saya sudah punya kekuatan baru yaitu kekuatan singa. Nah, untuk kalian yang belum tahu bagaimana caranya mendapatkan kekuatan singa, caranya itu sangat mudah guys. Caranya itu kita cukup untuk mengalahkan bos yang memiliki kekuatan singa yang itu guys sebanyak 3 kali aja guys. Kita cukup membunuhnya sebanyak 3 kali maka otomatis kita akan mendapatkan kekuatan singa guys. Nah, di sini saya sedang berusaha mendapatkan kostum ya guys. Cara mendapatkan kostum itu cukup lama. Kenapa? Karena kita harus membunuh anak-anak kecilnya ini guys. Sekali kita membunuh anak kecilnya ini, kita dapatkan darah sebanyak 10. Sedangkan kalau mau mendapatkan kostum itu harus 1000 guys. Jadi bisa kebayangkan harus 100 anak kecil itu yang kita bunuh guys baru kita bisa mendapatkan kostum seperti itu. Oke, di sini kita mati ya tadi ya guys. Oke, di sini kita main, kita lanjut aja guys. Kita sambil angkat-angkat. Oh ya, di sini saya sedang angkat mobil kuning ya guys. Kenapa saya nggak record kemarin-kemarin? Karena di sini kemarin-kemarin tuh kalau kita record juga itu kepanjangan ya guys. Jadi kita skip aja sampai sekarang. Di sini ya udah, jadi kita udah angkat. Kita mati guys. Kok bisa tidak jadi tengkor gitu ya? Itu kekuatan apa lagi guys? Nah itu lihat, ini kostumnya itu ada yang putih kayak gitu ya, sama ada yang ini yang es mobil. Kita nggak usah hiraukan dia, kita fokus ke sana aja karena tujuan kita itu pengen dapatkan kostum ya. Jadi kita fokus aja ke kostum gitu guys. Ya, kita jalan aja ke sana guys. Oke, di sini ada wancawan guys. Kita bunuh dulu guys wancawan. Oh nggak bisa guys, dia kuat ternyata. Oke, di sini kita masih tinggi kita itu masih 23 juta 24 ya guys. Uang kita itu masih 306 juta. Mati lagi guys. Kita matinya jadi tengkorak guys. Biasanya tuh cuman jadi es atau nggak jadi api. Ini sekarang jadi tengkorak. Itu kekuatan apa ya guys? Kalau ada yang tahu bisa tulis di komentar di bawah ya. Oke, di sini kita angkat-angkat aja dulu. Karena kita masih kecil ya di sini guys. Nah ini dia yang saya lihat kan. Ini kita kurang 34 kali lagi ngebunuh anak kecil tadi ya guys. Di sini kita sudah dapat kekuatan singa. Oh ya, ini saya mau beritahu tipsnya. Biasanya itu ya. Lagi saya mau memberikan tips tapi kita mati lagi guys. Di sini baru aja kita mau memberikan tips. Jadi tipsnya itu kalau ada orang di sana itu ya, saya kayak di situ tuh banyak orang gitu. Nah di situ itu kita manfaatin, kita bunuh-bunuh aja anak-anak kecilnya karena kalau kita diserang terus kita bisa mati kayak gitu ya. Diserang apa itu di tengah itu ngelag. Oke, di sini kita mau fokus aja bunuh anak-anak kecil ya guys. Oke, di sini kita bunuh aja anak kecil. Di sini mau kita bunuh ya guys anak kecilnya ya guys. Oke, di sini kita udah total besar kita itu 31. Oke, kita tinjak aja. Oke, nah kita dapat 10 darah guys. Jadi kurang 34 kali lagi. Nah ini tinggal 33 kali lagi ya. Di sini kita injak aja lagi, kita injak. Oke, di sini tinggal 32 kali lagi. Sana kenapa itu bawa putar-putar? Nah, biasanya kayak gini guys. Di sini kan ada yang besar dan lebih dekat.
dia pasti akan menyerang itu guys. Jadi gak usah khawatir kita gak akan diserang. Oke, di sini kita injek-injek aja. Oke, atau jangan-jangan masih di situ. Tapi dia pergi guys. Kalau dia pergi tuh bahaya biasanya guys, kita bisa kena serang. Oh enggak, ada yang masih di tengah. Kita ngejauh aja, soalnya takut kena kekuatan singanya guys. Darah kita tinggal dikit. Kalau mau lihat darah itu ada di pojok kanan atas ya. Darah kita tinggal sedikit. Oke, kita skip aja dulu karena kelamaan. Oke, kita skip. 1 hour later. Nah, di sini tadi udah saya skip ya, kita sell dulu. Kita udah bisa beli mobil baru ya. Kita bisa beli mobil baru ya, tuh mobil merah. Kita lihat abis ini kita bisa angkat apa lagi ya. Mau kita bisa angkat sesuatu yang lebih bagus lagi ya. Oke, di sini kita tinggal beli lah. Mati guys, mati terus kita ini guys. Kita memang ada tujuannya untuk membunuh-bunuh ya, tapi kita mudah mati terus. Di sini kita harus beli mobil lagi. Oke, di sini kita angkat sekali. Angkat itu ada 181.000 ya. Tenggelam guys kita guys. Oke, kita terbang aja. Bisa terbang. Oke. 2 hours later. Ini tadi udah saya skip juga. Kita langsung aja main. Kita membunuh ini ya guys. Kita bunuh dari jarak jauh aja karena nggak ada yang di depan. Karena mungkin tinggi kita masih 74 ya. Jadi kita bunuh anak kecilnya tuh pakai jurus singa kita aja. Biar kita nggak mudah mati dan kita juga bisa dapat kekuatannya gitu guys. Oke. Kita serang aja dari sini ya, kita sambil angkat sambil serang, sambil angkat sambil serang gitu aja guys. Oke, di sini kita angkat masih kita angkat. Oke, di sini lihat ada yang mau maju, mungkin dia kuat. Kita serang aja ya dari sini ya. Oke, kita serang aja dari sini. Oke, kita serang dari sini aja. Kita yang mati guys. Oke, kita yang mati. Oke, gak apa-apa. Kayaknya lebih tinggian dia memang guys skornya guys. Oke, di sini kita angkat-angkat aja dulu ya. Kita angkat-angkat. Di sini tinggal 30 kali lagi. Masih lama guys, 30 kali lagi tuh masih lama. Oke. Ini kita angkat-angkat aja dulu. Kita angkat. Oke, di sini kita masih angkat ya guys. Ini angkat. Di sini kita masih angkat guys. Oke, di sini masih angkat mobil merah. Kita serang anak kecil di sini nggak bisa, nggak sampai guys kita serang dari sini. Harus lebih dekat lagi ya guys. Oh iya, kalau bagi kalian yang punya kekuatan singa, cara ngarahinnya itu yang ini ya, tanda panah itu aja ya. Tinggal kalian klik kalau misalnya mau ngarahin. Jadi kita tinggal klik anak kecilnya itu aja. Oke, di sini. Nah, di sini dia mati kurang lebih 10. Cukup lama memang guys kalau mau dapatkan kostumnya itu ya guys. Karena kalau kita udah punya kostum itu kita lebih kuat gitu ya. Oke, di sini kita masih angkat. Kita serang lagi sambil diserang aja guys ya. Kita lihat, wah ada yang maju itu guys, tapi kita serang aja dulu dari sini. Kecil berani banget maju. Nah, di sini tinggal 10 kali lagi. Tadi udah saya skip juga ya, ini tinggal 10. Oke, di sini kita mati. Sip, kita mati, cakep. Kita mati lagi. Gak apa-apa, kita mati lagi. Yang penting kita udah mau dapatkan kostum ini guys. Kita nggak peduli mau dibunuh terus kah atau mau apa gitu guys. What the fuck? Yang penting kita bisa punya kostum. Kita udah mati berapa kali nih guys, mau dapatkan kostum aja susah banget ya. Oke, di sini kita berusaha jalan karena kita ada di paling ujung lagi guys. Oke, di sini kita jalan.
jujur saya aja kayak mati terus. Masalahnya jauh guys, kesana guys. Kalau bisa terbang, terbang saya guys. Susah jauh untuk dapatkan kostum ya. Ya semua yang bagus pasti butuh perjuangan ya guys. Jadi kita harus berjuang mendapatkan kostum itu, oke. Semoga kita nggak mati lagi ya abis ini. Kita bunuh aja nih di depan ini. Nice. Oke, mati satu. Kita fokus aja. Dapatkan kekuatan. Wait a minute. Who are you? Fix saya kesel main game ini ya. Karena kita mati terus guys. Susah tau. Susah banget. Kita mau dapatkan kostumnya susah banget guys. Oke, di sini mati lagi di sini guys. Cukup jengkel ya main game ini, kita mati lagi guys. Oke, di sini tinggal berapa kali aja guys kita guys lagi guys mau dapatkan skin itu ya. Semoga kita nggak mati lagi ya. Oke, di sini kita masih jalan ke sana. Oke, semoga kita nggak mati lagi ya guys. Kita serang dari sini aja, serang. Oke, dapat. Ada yang ganggu guys. Udah susah dapatinnya, mana ada yang ganggu. Kita serang aja. Kita serang. Kita bunuh ini, kita tinggal. Oke guys, kita bisa milih antara dua ini, Devil sama Angel Malaikat sama Setan. Kita milih yang ini lah. Sampai di sini aja kita main game ini ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.